Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Wes Alkorni Official, teman-teman. Kita jalan-jalan untuk melihat kondisi kedamaian di sini, teman-teman. Ini di daerah Cinunuk, teman-teman. Di daerah Cinunuk. Jadi Kelurahan Cinunuk, Kecamatan Cileunyi. Ini masih ada sisi ini ya, sisi keindahan di samping banyak juga sebagian sudah dibangun perumahan, tapi masih ada sisi sedikit yang ditanamin oleh orang-orang yang hijrah di sini. Ada yang dari Sumedang, ada yang dari tempat-tempat lain. Mereka tinggal di gubuk-gubuk sini, dan di sini banyak tanah-tanah yang dimanfaatkan oleh mereka gitu. Nah, ini ada balong juga, guys. Ada balong juga. Ini dikelola oleh seseorang. Maaf ya guys, goyang ini soalnya kita harus pelan-pelan. Nah, semoga ini bisa menjadi hip tontonan yang baik, juga sebagai hiburan untuk melihat sisi yang lain dari hiruk pikuk kota besar. Nah, ini guys, ini banyak ditanamin ubi guys, ubi tuh guys, ditanamin ubi tuh. Ada ubi, ada pisang guys tuh. Nah, itu di sebelah sana yang jauh ada saung-saung itu adalah ini guys, apa, pul rongsokan guys, pul rongsokan tuh, pul rongsokan. Wah, kita jalan-jalan guys, kita jalan-jalan. Ini ditanemin oleh seseorang yang ada di saung di sana tuh. Nanti kita ke sana ya teman-teman. Itu ada saung teman-teman, kayaknya ada saung di dalam situ. Nah, ini beliau nanam di sini, ada cengkeh, ada, jadi beginilah teman-teman kehidupan sosial orang-orang yang hijrah dari Sumedang. Dari ini baru dibersihin tuh teman-teman. Oh, masih ada sapunya juga tuh. Kita jalan pelan-pelan teman-teman, soalnya ini habis hujan. Ini kan hujan terus-terusan teman-teman, hujan terus-terusan, jadi becek, ledok tuh, becek teman-teman. Tanahnya masih basah. Takut jatuh juga, guys. Takut jatuh. Mantap. Ini apaan? Ini nggak tahu apa ini, teman-teman. Kayak buah-buah. Oh, buah ini, teman-teman. Itu ada buahnya. Oh, ada buahnya Pak, ini buah naon Pak? Pak, iya buah naon? Buah? Iya buah naon iya? Buah asem. Naon gitu, sersak? Kan ya? Sarsik, sarang, naon, setahun nama. Buah. Iya, sarikaya, sarang. Amis gitu? Asem.
tuh guys, ini kayak kayak sirsak, kayak sirsak guys, kayak sirsak buahnya, daunnya juga, bunganya, tapi katanya bukan. Tuh itu dihadap ke bala sakit. Tapi ayah sikian. Ayah saya sikin atau hadapkan itu tuh ayah. Oh eh, si abahnya lagi bebersih. Eh? Mau ni YouTube bah? Diasupkan ke YouTube. Bebersih. Mohon. Tadi gaya dah, kemarin dah tak beres dah. Nunggu ke sampai. Ini buahnya teman-teman. Wah. Ini ya kalau yang yang tahu ya ini buah apa ya? Komen ya guys. Nah ini kayak sirsak. Bunganya juga persis sirsak tuh itu bunganya. Tapi kata si abahnya bukan sirsak ini. Tuh, banyak guys buahnya. Eh bungana mah saminya? Hah? Sami sareng sirsak bungana? Iya. Bungana daunna. Iya teh nu asak teh nu kumaha? Nuk ieu. Itu kana gitu bie. Oh. Kana gitu asak. Aya mah. Ting bie we asak ting bie bie teh. Oh iya mah asak gitu makanya. Koneng. Ka aya cobian. Teteh aya ngagungan, aya angel sakit. Oh gitu. Engke ah hoyong nyuhunkeun. Cobaan. Mun ke. Ah guys. Iju naon. Ngonten bah. Hah? Ngonten. Mohon dapatkan ke YouTube. Abi gaduh YouTube, bah. Ini si abahnya. Wah. Balik ke itu lah. Oh. Hapunten, bah. Mohon. Ini. Guys. Ini ditanamin ini, guys, oleh di sana itu ada saung teman-teman, ada saung 1 2 3 4 5 6 7 8 di sini guys. Nah, dan mereka yang tinggal di sini itu mereka memanfaatkan tanah yang ada di sini teman-teman. Ini tumpang sari, jadi padi sama bawang daun. Di sebelah sana itu ada bonteng teman-teman. Ada bonteng, nanti kita ke sana ya. Ini juga ada bonteng tuh, ini bonteng teman-teman. Tadi sana itu bonteng yang udah lama, udah berapa bulan kemarin lah, bulan kemarin kayaknya saya pernah lihat di sini udah ada itu, udah ada bonteng yang di sebelah sana, ini sebelah depan. Ini balong guys, balong. Dan ada ikannya, ditanemin ikan. Suka ada yang mancing teman-teman. Suka ada yang mancing. Itu jalan nembus ke komplek. Ke komplek belakang teman-teman. Jadi tanah yang ditanamin kayak gini ini di seputar komplek teman-teman. Jadi di komplek masih ada yang ditanamin. Nah ini bonteng guys, bonteng. Oh kita nggak bisa ke bawah guys, ini becek karena berapa hari di sini hujan teman-teman. Berapa hari di sini hujan? Berapa hari hujan dan ini becek banget. Wah. Ditanamin sereh teman-teman. Ini bonteng guys, bonteng. Bonteng. Ini banyak lubang. Entah lubang. Entah lubang ular, entah lubang apa nih. Tuh.
Kalau lubang belut kan biasanya berair ya. Ini nggak berair gitu. Takutnya lubang ular biasanya. Mudah-mudahan aman ya. Oh, itu ada buahnya, guys. Oh, ada buahnya. Ini bonteng, tanaman bonteng. Banyak ditanam sampai ke ujung sana, teman-teman. Sampai ke ujung sana. Sejuk ya, teman-teman, sejuk banget. Kalau lihat pemandangan kayak gini itu sejuk gitu, karena di kota kan jauh ya, jauh dengan sawah, jauh dengan lingkungan yang hijau gitu ya. Di sini mah tenang, di kota mah berisik. Ada monyet, teman-teman. Ada monyet. Di sini itu ada tuh kosong. Ini masih ada cengeknya, masih ada, guys. Ditanamin cengek sama bapaknya. Ini dulu pernah dikonten di sini melalui channel OS Explore Official. Ini cengkehnya masih banyak, tapi sekarang cengkehnya udah ini, udah ada 1 bulan lebih sih, tinggal sedikit, tinggal sedikit, teman-teman. Ini ada yang jaga juga di sini, ada yang tunggu. Oh, ada yang tunggu di sini. Ada yang tunggu, teman-teman. Jadi ini ada saung-saung gitu yang tunggu, cuma dia nggak tinggal di sini ya. Misalkan seminggu sekali beliau datang ke sini, 2 minggu sekali gitu, untuk nengok ini, nengok apanya, nengok kebunnya gitu. Jadi mereka biasanya dari Sumedang atau dari mana gitu, kebunnya ada di sini. Jadi seperti ini, teman-teman, kondisi orang-orang yang saung-saung yang di sini, mereka hidup itu dari apa yang ditanam di sini, teman-teman. Ada yang ditanam di sini. Ibu menuju naon? Iya, kebun saha, Bu? Kebun ibu? Oh, itu ya. Mohon ya dilebatkan ke YouTube. Mohon. Laja, guys. Mohon. Tuh lah. Laja. Laja berem. Mohon laja berem. Wah, mantep. Iya. Tuh ibunya lagi nanam, guys. Nah. Ibu tos lami tinggal di dia. Tos? Atos? Atos. Ayah sampai tahun? 15 tahun. 15 tahun? Masya Allah. Di paling mantan bumi nak. Oh itu, guys, tempatnya di situ, guys. Nah. Jadi iya teh di pelakan teh usaha gitunya. Mohon. Kayak diical gitu. Oh, atan tapi kanggo nyali, Pak. Oh. Oh gitu. Kuli. Oh. Iya si bapak itu. Anu di gede bagainya. Guys, jadi ibunya ini cuman kuli. Kerjanya sambatan gitu. Wah, sang ibu, sang mak sahayu. Mana sah namina? Oh. Namina Salama. Salama. Wah. Nyawa henteu. Oh, henteu nyawa. Henteu gaduh. Lama tetap gitu. Babut gitu entah. Oh. Entah ayah sawah di dia banyak. Pali di itu nya. Pali di itu sawah macam. Tapi langki kali itu. Jari. Oh.
Jadi di kebon nya. Kebon nah. Mohon lah. Tegaduh sawah. Oh, sama. Tegaduh sawah nak. Asli mana mak teh? Di Ciborela. Ciborela yang mana? Cinunuk. Oh, tebih gini. Tebih. Aduh, masa Allah. Sok mak lah jengkin. Nah, ini guys, si Maya lagi nanam laja merah. Obat laja merah tanya mak. Obat. Itu di belakang non wai mak. Ayah konengnya. Koneng ayah laja. Cengek. Ini guys, dulu 2 bulan yang lalu kita udah kesini guys. Ini cengeknya si bapak ini banyak banget. Ini tinggal sisa sekarang nih guys. Wah, tuh. Udah pada dipanen ya, Pak? Udah, Pak. Oh. Wah, udah. Mantap. Cengek lagi mahal. Ya. Mahal. 100.000 sekilo. Oh, tuh tinggali. Wah. Bengar si bapak. Ini guys yang baju merah nih si bapak yang punya kebon nih. Punya kebon. Ada ya pesanan bapaknya. Punya kebon. Ada pohon pisang juga. Ini pohon pisang. Pak, ini pohon pisang ini kira apa? Ya pisang naon itu, Pak? Pisang Ambon Lumut nih. Ambon Lumut, teman-teman. Wah, si bapak ini nunjukin. Paling super Ambon Lumut Lembang. Waduh. Wah, mantap, guys. Sekilo sampai seturun sampai 40 kilo. 40 kilo. Wah, banyak ya. Seberas sikat ya, Pak. Di 2, 4, 5. 10-nya. Ada 10-an. 10, guys. 10 sikat. Banyak. Masya Allah. Tuh, guys. Ini Ambon Lumut, kata bapaknya nih. Sukan asup karena YouTube, kira-kira. Sukan. 10. Nah. Dia lagi ayah. Ini tanahnya basah guys, abis hujan kan, berapa kali hujan jadi jeblok. Jadi kita nggak bisa ini, nggak bisa cepat-cepat jalannya, harus pelan-pelan. Kita sadar enak Ambon? Ambon Lumut, kebanyakan teh. Oh, tahu nangka. Cau nangka muli. Oh, bisa nguli ayah. Eta oke, no ageng, no apa eta? Aduh. Tuh guys. Kita jalan-jalan teman-teman. Woi. Nya eta mah. Wah. Mantap. Waduh, super ini mah. Super. Ada 1 2 3. Tuh guys. Ambon Lumut sadayana nya. Ambon Lumut. Ambon Koneng teh ieu. Nya, Koneng. Ambon Koneng. Oh, yang bengkok. Udah tua kuning. Panen dua mas sama ambon teh nya. Nu Koneng sareng nu Lumut. Eta bumi saha itu? Anu minantuna Pak itu? Ya, di sini kan yang sasapan Pak Harif ada. Sabaraha saung di dieu teh, Pak? Di sini 7 nya. 7. 3 saung. 4 5, ada 5. 5. Oh, saung bapak 5 gitu? 6 saung saya. Oh. Paling di itu mah di blok teh mah aya 7, Pak. Aya mah Pak ini itu. Tanaman kuning. Koneng. Koneng bumbu. Jadi teman-teman di sini tuh ada orang-orang yang ada yang dari Gede Bage, ada yang dari Sumedang, ada yang dari Ciborelang, dari mana-mana punya saung di sini dan beliau memanfaatkan tanah di sini. Itu lamun panen setor gitu kan gaduh tanah atau tapi kuma? Ante apa? Ante. Ya mah. Paling kapungkur masuk setornya. Gentosan olahan kan pertama. Oh. Bayar tanahnya gitu. Nyewa tahunan. Nyewa sampai selamanya sebelum dipakai ini. Oh. Ya, jadi disewa kebanyakan teman-teman. Wah, mantap. Di sana kan kebon timun. Iya. Nuhun, Pak. Iya. Ya. Kita jalan-jalan lagi, guys. Ini ada ini sereh, teman-teman. Sereh. Itu koneng dan ini kebanyakan
bis kebanyakan ditanamin pisang ambon, teman-teman. Tuh, ini pisang ambon. Pisang ambon, guys. Pisang ambon. Oh, punya si bapak tadi. Tuh ada lagi, teman-teman, di dalam. Pelan-pelan ya. Takut jatuh. Maaf ya, teman-teman. Kalau goyang. Ini soalnya aku jalan di sini. Ini tanahnya ledok, teman-teman. Ya, ledok banget. Dan ini kita harus hati-hati karena banyak tanaman kunyit supaya nggak nginjek tuh. Nah, ini teman-teman. Ini juga pisang ambon, teman-teman. Udah buah. Ada beberapa yang udah buah, teman-teman. Banyak banget, masya Allah. Ih, seneng ya. Di kota mana ada pemandangan begini, teman-teman. Dan ini banyak sekali pohon pisang, cengek. Eh, saungna aya lampuan, Mak? Aya. Aya ada lampu. Di mana lampuna? Ya, masangnya lira we. Mau ngaung kabel gitu. Oh. Tapi iya, bahasa eta banjir ente. Banjir, hadiah mah kami hujan keras-keras banjir. Itu guys, sebelah situ tuh sungai, guys. Itu sungai dilimpas. Iya, itu sungai, guys, yang ada tembok batas bumi oranye. Itu sungai, teman-teman. Dan sungai ini limpahannya dari Manglayang. Jadi dari Manglayang sebagian lewat sini, sebagian yang di bumi orang, sebagian di pos induk di tengah. Dan ini meluap, meluapnya, Mak. Meluap. Duki ke dia. Sampai ke sini. Ya Allah. Banjiran. Sampai ke sini katanya, teman-teman. Karendem. Karendem itu saung juga kalau itu. Oh, gitu. Ya Allah, gesti. Ma, nuhun ya, Ma. Nuhun. Nya. Mana sing sehatnya? Nya. Guys, sampai di sini dulu ya, teman-teman. Kita jalan-jalan melihat sisi lain dari kehidupan kota. Ini adalah sisi dari lain dari itu yang punya tuh. Pak, nuhun, Pak. Ini ada monyet, guys. Lamanya jadi ya buat ini yang buat nunggu, kayaknya buat nunggu. Sekarang mana orang lebih percaya sama binatang, teman-teman, daripada sama sesama, karena udah ini ya, teman-teman, udah banyak amanah dan kepercayaan antara sesama kadang-kadang mengkhianati. Jadi sekarang orang-orang lebih percaya untuk menjaga rumahnya, menjaga kebunnya itu dengan binatang. Kadang-kadang anjing, kadang-kadang monyet gitu. Ya, seperti itulah. Ya, teman-teman, sampai di sini dulu liputan kita dari West Al Corny Official. Mudah-mudahan liputan ini bermanfaat untuk kalian dan bisa menjadi hiburan yang terbaik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.